Oke, halo semua. Balik lagi di Rasurple Channel, dan di sini gue pengen mainin Dead Knight Evo sambil cobain lagi dua combo dari dua combo paling keren dari Dead Knight, tapi nggak pernah dipakai sama user Dead Knight, gue yakin. Karena sederhana, karena nggak worth it aja. Tapi keren. Yang pertama itu ada gear pasif ACC Master Panda. Gue udah pernah record ya, jadi di video sebelumnya gue udah berhasil nunjukin di battle, dan di gameplay kali ini gue rasa nggak ada kewajiban buat berhasil, tapi di Haki seenggaknya gue pengen ngeliatin. Jadi bisa ground hit kayak gini ya. Iya, syaratnya tuh harus, nah harus kayak gitu, rada rendah banget gitu ya. Dan bisa juga sebenarnya pas lagi habis gini itu, kalau timingnya dapat mah dapat aja ya. Nah ini yang pengen gue coba untuk gear pasif. Untuk gear aktif itu ACC-nya grid model ya, atau grid model. Setnya helm yang reset itu ya. Ini juga nggak ada yang make kan. Jadi misalkan habis combo kayak gini, gua apa kayak gua habisin gitu standar combo Dead Knight-nya 3 kali atau 4 kali ya. Ya udah mentok ya. Nyemplung dong. Biasanya nggak sejauh itu, Pak. Eh sorry. Ngetrol parah, ngetrol gaming ya, kurang lebih bakal kayak gini gameplaynya. Kalau kalian pengen lihat yang versi udah gua pernah coba ya, dan itu berhasil beneran, di efeknya itu bikin lawan takut gitu dan berdiri terus. Makanya kita yang pakai Dead Knight kayaknya berlaku ke hero Dead Knight doang, soalnya ini range-nya tuh nyampe gitu loh buat ngejar musuh yang kena efek dari ACC ini ya. Tuh kalau dideketin tuh kena terus, kena aja gitu ya. Nah makanya gue pengen mainin dua combo ini untuk Dead Knight, dan langsung aja kita coba di gameplay guys. Lumayan awal-awal ngebiasain hero-nya dulu. Kita mencoba hero-nya dulu. Apa sih? Apa sih? Ngapain? Cece gue sih hilang sih. Kok bisa jadi kayak naik lagi gitu? Nggak tahu gue kenapa. Keluar map mah hit range gue magi gitu. Oh. Shit. Oke. Okay. Masih kena hit. Oh. Oh. Oke. Mended. Oke, belum berhasil ngekombo sama sekali sih ya. Aih, mapnya kayaknya tadinya.
mapnya bikin Radi jadi ngangkat gitu, harusnya efeknya kan drone hit ya. Kedorong asom. ACC kurang 1 detik juga. Nyemplung dong, mapnya tidak mendukung. Oke, ACC kepake tadi start ground hit walaupun masih salah. Bisa dibilang bukannya nggak worth it, tapi ribet aja nggak sih? Kayak ACC-nya butuh map yang luas, terus ACC grid modelnya sama ACC master pandanya juga mapnya kalau yang kayak gini nggak bisa ya. Mapnya harus yang rada lurus gitu. Aih, gua tadi salah deh. Kalau gua lompat mah kena anjir, males banget di sini. Ya. Ya, walaupun ketinggian sih ya, tapi itu tadi ya salah satu contoh start combo ground hitnya sih. Ya, berhasil bung. Aduh, cooldown 1 detik tadi. Gua pencet nggak bisa, Pak. Please, 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 jangan ketep. Please, bro, please, bro, please, bro. Mapnya, bro, please. Harusnya kalaupun tetap udah kena areanya gitu loh. Ya sih lumayan sih untuk gameplay kayak yang ini, gue dapat hampir semua yang ground hit berhasil. ACC faktor map tentunya. Terima kasih. Please user deadnet, siapa yang mau coba combo ini? Kalau attack 200 sih ngandelin normal attack doang, gue rasa udah sakit buat pakai ACC. Bisa ground hit tapi tidak bisa kasih racun karena nggak bisa pakai disperder. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.